Sebelum tonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Halo guys, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya, Didi Herianto. Saat ini saya sedang berada di Kecamatan Angkola Muratais. Terlihat ada sebuah mobil box menabrak rumah warga yang ada di Desa Bin 7, Kecamatan Angkola Muratais, Tapanuli Selatan. Terlihat seperti inilah kerusakan teras rumah. Ini kejadiannya sekitar subuh tadi guys. Nah, lumayan kerusakan teras rumahnya, dan selain itu bangunan juga sepertinya kena. Ini dia guys, teras, tembok-tembok teras hancur. Kejadian ini terjadi sekitar subuh tadi, guys. Ada rambu-rambunya juga terlihat. Nah, jadi kemungkinan, nah itu dia TKP-nya guys, saya tunjukkan TKP-nya. Mobil itu langsung terbang dari sini ke sana guys. Sopir mungkin tidak nampak karena ada, tidak ada rambu-rambunya, makanya dia langsung terbang ke rumah. Tapi sebelum menabrak rumah, mobil itu terlebih dahulu ini dari sini guys, dari sini menabrak pohon itu dia guys, dia menabrak batang pohon baru dia nyungsep ke rumah. Lihat itu guys, jadi ada kemungkinan dia menghindari bekas tenda dekat itu guys, langsung nyungsep kemarin. Yang tiga ini adalah sopir beserta dua rekannya, sementara ini adalah pemilik rumahnya guys. Ini pergi sekolah.
tenda itu, Bang. Iya, nggak ada rambu-rambunya. Nggak ada rambu-rambu ya? Kita dari mana, Bang? Dari Pasaman. Mau ke? Mau ke Parang Seribuan. Nah, gimana awal kejadiannya ini, Bang? Itulah, lantaran hari subuhan, lantaran mau ngilain tenda itu. Masih gelap. Itulah, kejut kan. Langsung banting kanan kecilnya. Langsung banting kanan ke... Jadi kena lagi. Terkendalikan lagi. Itu nggak ada rambu-rambunya tuh? Nggak ada, Bang. Nggak ada rambu-rambunya ya? Ada korban dari kita? Tidak ada, Bang. Cuma bangunan rumahnya kena. Bangunan rumahnya? Ya. Jadi kit pun nggak ada dari perusahaan. Mobil ini mau dievakuasi. Kita lihat seperti apa proses evakuasi kendaraan ini ya, guys. Ini dia, guys, penampakan dari samping kanan, dari sebelah kanan. Ini dia. Ini dia. Oke, guys, seperti inilah penampakan mobil box yang ringsek ke rumah warga. Apa kan? Enggak lah, yang ini. Oh, yang ini. Maksud kalau ada doa, sono ini ya kan. Kalau dia kan tarik ke mana? Di sini ini. Ya. Tarik bang, tarik ke sini. Awas kaca ya. Iya, Bang. Karena itu dah. Pasang cor kuat. Dan mana? Dan jangan situ, jangan situ, jangan situ. Ini, guys, proses evakuasi mobil. Thank you.
Ya. Mandiri kereta nona. Lurusan do. Atas. Biar enggak apa jalan. Isun meja parkir. Muat samping naik. Parailah yang motor naik. Enak kereta ini. Di jalan ini aja, Pak. Di jalan ini aja. Iya, sini. Aman kan? Kereta itu kan. Ini dia sobat. Puing-puingnya.